Vaksinasi COVID-19 untuk pendidik atau guru dan tenaga kependidikan atau PTK di Jawa Barat terus berproses, mulai dari pendataan sampai penyuntikan vaksinasi COVID-19. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jabar per 21 September 2021, PTK di Jabar yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama sebanyak 55.785 orang dari 123.746 PTK atau 45,08%. Adapun untuk dosis kedua sebanyak 38.670 orang. Pemda Provinsi Jabar terus berupaya mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi COVID-19. Kecepatan penyuntikan vaksin COVID-19 pun intens ditingkatkan. Dalam 7 pekan terakhir, kecepatan rata-rata vaksinasi COVID-19 di Jabar mencapai 310.519 dosis per hari.